Bertepatan dengan peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-75, UIN Wali Songo Semarang berikan penghargaan pada mahasiswa berprestasi. Tahun 2020 merupakan tahun penuh prestasi membanggakan UIN Wali Songo Semarang. Total 76 prestasi kejuaraan pada tingkat regional hingga internasional hadir dari mahasiswa UIN Wali Songo Semarang dari seluruh fakultas. Rektor UIN Wali Songo Semarang, Profesor Dr. Haji Imam Taufik MAG, menyampaikan selamat dan rasa bangganya terhadap prestasi para mahasiswa di tahun 2020 lalu. Wakil Rektor 3 UIN Wali Songo Semarang, Dr. Ahmad Arief Budiman MAG, juga turut menambahkan bahwa prestasi dari para mahasiswa di tahun 2020 adalah cerminan bahwa inovasi dan kreativitas dalam situasi pandemi dapat terus dipacu. Dari Kampus 1 UIN Wali Songo Semarang, Tim Humas melaporkan.